kasih Anda masih bersama kami di seputar Cilacap. Kejaksaan Negeri Cilacap pertama kali menghentikan tuntutan terkait dengan restoratif justice. Kepastian hukum adil untuk semua, baik adil untuk terdakwa, adil untuk korban, maupun adil untuk masyarakat. Kejaksaan Negeri Cilacap telah menghentikan tuntutan terkait dengan restorasi justice atau RJ atas terdakwa Ade Fuadi S.Pd. Perkara pasal 351 tentang penganiayaan. Kasih Pidana Umum Widi Wicaksono SH dan Jaksa Penuntut Umum Metri Listioningrum SH MH telah melakukan upaya-upaya seperti yang telah diisyaratkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020, yaitu salah satunya adanya perdamaian. Dan telah melalui mekanisme serta telah mendapat rekomendasi dari pimpinan. Surat keputusan ini dapat dicabut kembali apabila di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik maupun penuntut umum atau apabila ada putusan pra-peradilan atau putusan pengadilan yang telah mendapatkan putusan akhir dari pengadilan tinggi yang menyatakan pengambilan keputusan tidak sah. Kami baru saja mengaktualisasikan perintah pimpinan, yaitu program diluncurkannya Perja nomor 15 tahun 2020 tentang restorasi justice yang merupakan program unggulan Pak Jaksa Agung kita Bapak Burhanuddin, di mana ada pergeseran paradigma dalam penegakan hukum, yaitu paradigmanya sekarang bukan pendekatan ke restributif atau pembalasan, tapi pada pendekatan yang bersifat restorasi. Restorasi itu adalah mengembalikan pada keadaan semula. Yang tadinya ada konflik supaya diselesaikan supaya tidak ada konflik, sama sekali tidak ada konflik. Oleh karena itu dengan mendapatkan justice for all, adil untuk semua, baik adil untuk terdakwa atau pelaku, adil untuk korban, dan adil juga untuk masyarakat. Hukum yang modern adalah hukum yang responsif, di mana penanganan perkara mengedepankan asas keadilan dan asas manfaat. Di mana penanganan perkara mengedepankan asas keadilan dan asas kemanfaatan. Sedangkan syarat untuk bisa menghentikan perkara antara lain, perkara itu kecil atau ringan, terdakwa belum pernah dihukum, pendekatan dengan teori restorasi justice atau adil untuk semua, baik adil untuk terdakwa, korban, maupun adil untuk masyarakat. Dari Kejaksaan Negeri Cilacap, Sartono, PNVTV.